kaya kaya rajumu ayat imamu awna ibu ya ayat muran nasa liyuhitu bihi kaya rumuhu minal jawani bihijaratin mu'tadilatin inkana muhsanan rajulan kana aw imra'atan hatta yamuta ijma'an ja'annahu sallallahu alaihi wasallam rajama ma'izan wal ma'izan wal ghamid wal ghamidiyat wal ghamidiyat wala wala yujladu ma'hujmi inda jamahiril ulama'i wa tu'aradu alaihi taubatun litakuna khatimata amrihi wa yu'maru bi salatin dakhala waqtuha wa yujabu li syurbin la aklin wa li salatin rak'ataini wa yu'taddu min qatlihi bisayfi lakin fatal wajibu wal muhsan mukallafun hurrun wati'ah au wati'at min kubulin fi nikahin sahihin walau fi haidin wala ihsana li sabiyyin wa au majnunin au qinnin wati'a fi nikahin wala liman wati'a fi milki yaminin au nikahin fasidin thumma zana wa ukhirra wujuban rajmun kaqwadin li wad'i hamlin wa fi tawmin la limaradin yurja buruhu minhu wa harrin wa barbin mufarrataini naam yu'akhkharu al-jildu lahuma wa limaradin yurja buruhu minhu aw likawniha hamilan li'anna al-qasda ar-rad'u la al-qutlu wa yathbutu az-zina biqirarin wow, wow is boy enough. Ya rujumu fil mudari ibin. Hukum fil mudari rafa. Karena tidak bersambung dengan dua. Hukum fil mudari rafa. Selagi tidak, karena tidak dimasuki, selagi tidak dimasuki oleh amin wasif dan amin jazil. Tanda rafanya domah karena seakhir. Hukum fil mudari seakhir. Termafak dengan rumah, dimasuk dengan kota, dijazam dengan sukul. Ayat itu seriah. Ayat jumur tugasnya merfak fa'il saja. Fa'ilnya demi dalam. Tugasnya? Tugasnya merfak fa'il saja. Apa artinya? Mo. Kalau artinya mo, berarti mutadi. Kalau ada mo, ada yang di. Ada merajam, ada yang dirajam. Berarti ada objeknya. Dia perlu kepada mafhum bi. Failnya al-imamu fail. Rupanya rokat. Rupanya rokat. Tanda rupanya domah. Kena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Aw muratab na ibu ibu matuh mutfalinya alimamu datukkan kepada kalimat yang dua kumrafak maka rafaklah ia tanda rafaknya domah kena isim korak hukum isim korak maklum isim domir dibina atas domah pada mahajar datuk untuk mudah ilai di urjir bukannya menjarkannya isim saja ai an ambil nasab ambil nasab ya moro fil mudori hukum fil mudori rafa hukum dari hukum fil mudanya nasab karena kena dimasuki amin wasif tugasnya merafa fa'il minasa maf'ul fa'ilnya domir dalam jadi dua an-nasa mafhul bih dari ya'muru
hukum pemudari, hukum pemahudi, masuk tanda nasanya patah kena isi mufrad, hukum isi mufrad makhluk. Jumlah fi'il, fa'il dan mufrad beserta makhluknya pada mahal jar yang untuk majrur dengan di. Li huruf amin nasab lam kai. Yuhitu fil lam kai apa tugasnya? Tugasnya menasab ke mudhari. Nah. Yuhitu fil fil mudhari. Hukum fil mudhari rafa. Tanda rafa'nya hukum fi'il mudhari. Hukum fi'il mudhari nasab. Tanda nasabnya karena tanda nasabnya buang akhir karena dimasuki oleh amir nasab. Tugasnya tanda nasabnya buang nun karena dimasuki lam. Itu hukum nasab. Kenapa nasab kalau masuk lam? Tanda nasab nun, buang nun bukan karena masuk huruf nasab. Karena isimu buang nun. Kenapa tanda nasab buang nun? Karena dimasuki oleh amil nasib. Itu alasan fi'il mudhari nasab. Yuhitu fi'il mudhari hukumnya nasab karena masuk lam. Tanda nasab buang nun karena? Karena syakhir. Coba baca hukum fi'il mudhari syakhir. Kalau ketemu nasab buang nun. Untuk buka lagi lembaran hukumnya, dicari mana yang hukum yang tanda nasabnya buang nun. Tugasnya merupak fa'il. Merupaknya saja fa'il. Fa'ilnya domi adalah. Ya, baik-baik. Domennya waw. Di ujar. Domennya menjadikan saja. Di sedomir. Di mana atas atas kasroh pada hamadnya jatuh untuk menjawab dengan نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا وامور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وادام من نفع بعلومه وبركاته ونفعته ومداته وكرمته في الدارين امين اجل والزوجين وَقِفُ زَوْجَتِهِ الَّتِي عَلِمَ زِنَاهَا وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ وَلَوْ بِظَنٍّ ظَنًّا مُؤَكَّدًا مَعَ قَرِينَةٍ
Ka'anna roha wa ajnabiyan. Ka'anna. Ka'anna roha. Ro'aha. Ka'anna ro'aha wa ajnabiyan fi khalwatin. Aw ro'aha kharijan min indaha. Ro'ahu. Ro'ahu. Ro'ahu aw ro'ahu kharijan min indaha ma'ah min indi ma'ah syuyu'in bainan nasi li'annahu zana biha aw ma'ah khobari tikotin tikotin annahu ro'ahu yazni bima aw ma'ah au ma'ah ra'ahu yazni bus biha naam bantu lagi alif ma'ah takaruri uru yatihi lahuma kadarika marrotin wajaba nafyul waladi in tuyukina in tuyukin tayab ana in tuyukina bina ma'ruf tepat tepat in tayab kana annahu laysa minhu wa haythu la walada yan fihi fal aula lahu satru alaiha wa an yutallikaha in karihaha fa in ahabbaha amsakaha bima sahha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala imraati la turaddu yada lamisin lamisin fa qala tallikha qala inni uhibbuha qala amsikha far'un idza sabba syakhsu akhara falil akhari an yusabba ha an yusabbahu sabba sabba yusabbu yusabba bina apa itu ma'ruf majhul 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 siapa yang mencaci ma'ruf Yusab Ma'ruf Yasab Yasubba Yasubbu Sabba Yasubbu Ay Yasubbahu Bikadri ma sabbahu Sabbahu Mimma la kadiba fi'i Wala Kadufu Atakun Ala Wala Kadiba pada fa kaya kaya zolimi wa ya ahmaku kenapa lu baris nami zolimu kenapa mu kaya apa baris setelah ya nida apa kalimat setelah ya nida? Nida. Menada berapa macam? Baca lagi. Muntada ada lima. Muntada. Temunada. Menada ada lima. Mufrad alam nakira maksudah nakira ghairu maksudah mudhaf dan serupa dengan mudhaf nah zalimuni masuk ke mana
Udah. Mana udah beli? Nomor dua, nomor dua belinya. Kira maksudnya. Kenapa dikatakan kira maksudnya? Karena notaben bermakna umum. Tetapi ditujukan kepada satu orang. Nah, zalim itu maknanya umum. Ditujukan sama siapa? Sama si suami. Sama suami? Ini cerita suami istri? Tidak. Pemuda. Atas pemuda? Mana pemuda? Mana yang artinya pemuda tadi? Oke, nakiro maksudah. Nakiro maksudah hukumnya apa? Doma. Dibina atas doma. Nah, itulah yang perlu dihafal. Lalu dipraktekkan membaca kita. Ya zalimu wa ya ahmaku. Wala yajuzu sabu abihi wa ummihi. Nah, ya Rabb. Wow. Lizaujin. Wow, wow, ibtida. Li huruf jar. Tugas menjarkan satu isim saja. Zaujin majrur dengan sebab li. Kum majrur. Kum fat. Kum majrur fafat. Kum majrur fafat. Itu kan sudah tanda majrur. Tanda? Tanda jar. Fafat. Karena isim mufrad, ikum isim mufrad, maklum. Di zaujin jumlah khabar. Tanda majrur. Tanda jar wafat. Tanda jar kasrah. Kasrah. Kenapa kasrah? Karena isim mufrad. Isim mufrad maklum. Jumlah jar dan majrur jatuh sebagai khabar mukaddam. Qadfu mutada makhar. Kumutada rafa. Tanda rafa domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Qadfu mudaf zaujati mudaf ilai. Kemudian ilai fafat, tanda fafat kasrah. Kenapa? Karena isim mufrad. Isim mufrad maklum. Zaujati mudaf hu isim damir dibina atas doma. Pada mahal fafat jatuh sebagai mudaf ilai. Jadi zaujati allati isim usul yang memerlukan pada silah dan a'id. Alimah fil madi dibina di atas fathah karena tidak bersambung dengan wadah jamak dan domir rafatnya tabrur baris. Tugas fil madi itu merafa fa'il dan menasab maf'ul. Fa'ilnya dari dalam takdir huwa. Kembali ke zaujin. Zina. 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 Ya, zina. Ya, zina. Zina maf'ul. Kemaf'ul nasab. Tanda nasab zina apa fathah yang ditakdirkan karena dia itu isim takdir yang di atas dif karena dif maksurah karena isim mangkus isim maksur ya isim maksur kalau isim maksur di rofa di atas domain takdirkan di nasab di atas fathah yang takdirkan di khofat di atas kasur yang takdirkan. Zina mudaf hai isim domir dibina atas sukun pada mahal khafa jatuh sebagai mudaf ilaih. Wa waw hal. Ia mubtada ia isim domir dibina atas fathah pada mahal rafa jatuh sebagai mubtada. Fi huruf jar tugasnya menjadikan isim saja. Nikah hai majrur dengan sebab fi tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Karena isim mufrad maklum. Nikahi mudaf hi isim domir dibina di atas kasrah pada mahal khobar jatuh sebagai mudaf ilaih. Jumlah mutada dalam khobar jatuh sebagai hal.
Waw. Wawaya. Law. Lawaya. Bi huruf jar. Tugasnya menjarkan isim saja. Saja. Zonim. Majrur. Dan sebab bi. Dan jarnya kasrah karena isim mufrad. Isim mufrad maklum. Zonan. Zonan sebagai khabarkan, khabarkan yang terdekat terbadal. Khabarkan yang terdekat dari? Walau karena bi, walau karena kalau sebelum dari terdekatnya sebelum bison itu. Kum khabarkan yang sok. Kerana sahab, sah, kerana semua frat, kerana semua frat, maklum. Muakadan Naat. Kum naat mengikuti manutnya. Manut kepada, di naat kepada kalau untuk nasab maka nasab raya. Kerana nasabnya fatha, kerana semua frat, kerana semua frat, maklum. Ma'ah Zorof. Kum Zorof, nasab kerana takdir fi sebelumnya. Qarinatin mazruf dengan sebab ma'ah. Dan hukum mazruf wafat kerana isim mufrad. Dan wafatnya kasrah kerana isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Masih dalam bab qazaf menuduh zina. Wali zaujin boleh bagi isteri, maaf, boleh bagi suami qazfu zaujati, menuduh istrinya, menuduh berzina kepada istrinya. Allati alima zinaha, istri yang yakin ia suami atau yang tahu ia sang suami akan berzina dengan istri. Wahuwa fi nikahihi, padahal dianya istri di dalam ikatan pernikahannya suami. Wahia, padahal dianya istri fi nikahihi, dalam ikatan nikahnya suami. Walau kana bi zannin zannan mu'akkadan, walaupun ada ia tuduhan itu dengan dugaan, zannan mu'akkad, dugaan yang diperkuat, ma'a qarinatin, serta ada tanda, serta ada bukti. Mana contoh buktinya? An ra'aha wa ajnabiyyah fi khulwatin, fi khulwatin, seperti bahwa suami melihatnya istri dan laki-laki asing di dalam khalwat berdua-duaan. Aw ra'ahu kharijan min indiha, atau suami melihat laki-laki asing tersebut akan keluar maupun keluar dari ra'ah min indiha, dari sisinya wanita istri dia. Ma'a syuyu'in bainan nas, beserta tersebar berita, syuyu' beserta tersebar berita, bainan nasi di tengah-tengah manusia, bi annahu zana biha, beritanya adalah sesungguhnya laki-laki asing tersebut telah berzina ia dengannya istrinya. Atau ma'a khabari thiqatin, atau tuduhan berdasarkan berita dari orang terpercaya. Ma'a khabari thiqatin, disertai oleh berita orang terpercaya. Apa beritanya? Annahu ra'ahu yazni biha,
Sesungguhnya orang yang bisa dipercaya telah melihat laki-laki asing tersebut. Ra'ahu, dia telah melihat nihu laki-laki asing tersebut. Yazni biha, melakukan zina dengannya istri dia. Au ma'a takarruri ru'yatihi lahuma kadhalika marrat, atau berdasarkan sering sekali atau berulang-ulang melihatnya sang suami, lahuma bagi keduanya, laki-laki asing dan istrinya. Kadzalik, seperti demikian, demikian isyarah kepada belakang. Mana dia? Ra'aha ajnabiyan fi khalwah, ra'ahu kharijan min indi ma'a suyuh. Jadi dia lihat laki-laki asing bersama istrinya ada di tempat khalwat, atau berdua-duaan, marrat berkali-kali. Wa wajaba nafyul waladi in tayaqqana annahu laysa min, dan wajib menafikan anak, wajib menafikan anak, mengatakan ini bukan anak saya, jika suaminya meyakini annahu laysa min, sesungguhnya anak bukan darinya. Sesungguhnya anak bukan darinya. Titik. Nah. Jadi ketika seorang laki-laki memiliki istri yang dianggap telah berzina, anggapan, bukan sebatas anggapan, tapi ada bukti. Ada bukti di antara yang disebutkan tadi, sering ditemukan berdua-duaan di tempat tertutup, sering dijumpai laki-laki itu keluar dari istrinya, dari sisi istrinya, dan masyarakat sudah bicara itu dia telah berzina, maka selingkuh. Atau berita dari satu orang terpercaya, seharusnya berita itu didengar dari 4 orang baru bisa dihadiri, tapi kalau untuk pribadi suami cukup 1 orang saja yang mengatakan dia melihat orang asing itu, laki-laki asing itu telah berzina dengan istrinya, maka berdasarkan itu dia tuduhlah istrinya berzina. Tentunya prosesnya di pengadilan. Kemudian kalau ada anak yang lahir daripada hasil perzinahan atau hasil yang dianggap berzina tersebut, maka dia wajib menafikan. Nah, maka dengan melakukan tuduhan tersebut, suami akan dicambuk 80 kali. Ketika diputuskan dia dicambuk 80 kali, maka ada solusi disediakan oleh agama, yaitu bersumpah 4 kali, kemudian yang 5 kalinya dia bersedia menerima kutukan Allah. Ashhadu billahi innani la minas sadiqin bima ramaitu bihi bid-dina wa anna hadzal walad laysa minni. Aku bersaksi dengan Allah, aku ini orang benar atas tuduhanku kepada si fulanah ini, dia telah berzina dan anak ini bukan anakku. Itu akan dibaca 4 kali. Ulama fikih katakan sunnah setelah salat asar di masjid jami' di atas mimbar. Setelah dia bersumpah 4 kali, maka dinasihati oleh hakim, kalau sekiranya kamu enggak benar dalam tuduhanmu, lebih baik takut kepada Allah, mendingan dicambuk 80 kali daripada menerima kutukan Allah. Setelah dinasihati hakim, maka kali kelima dia katakan,
anna laknatallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dia bersedia menerima kutukan Allah kalau dia itu bohong. Maka ketika suami telah bersumpah seperti itu, disebutlah dengan li'an. Maka ada beberapa konsekuensi hukum. Satu, putus hubungan suami istri selama-lamanya. Kalaulah seorang suami mentalak istrinya dan talak tiga, maka istrinya akan kawin dengan laki-laki yang lain. Dan lima pasal yang telah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, maka suami pertama boleh kembali ke istrinya. Tapi kalau sudah terjadi li'an seperti ini, ini tidak boleh menikah kembali suami istri tersebut, walaupun istrinya sudah kawin dengan banyak laki-laki lain. Bahkan ulama katakan, di dalam surga dihalalkan pernikahan, bahkan antara saudara kandung dan saudari kandungnya. Kecuali anak dan bapak, bapak dan anak, ayah dengan anak perempuan dan ayah. Itu memang enggak boleh. Cucu dengan kakek, kakek dan cucu. Tapi saudara laki-laki dan saudari kandungnya boleh. Dan orang yang sudah melakukan li'an ini di dunia, di surga pun tidak boleh menikah lagi. Maka disebutlah li'an ini ba'in akbar. Ulama memberi nama yang ba'in akbar. Putus hubungan suami istri dengan hubungan yang seputus-putusnya. Selagi dunia dia tidak boleh menikah, bahkan ke surga kalau ditakdirkan masuk surga dia juga tidak boleh menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, maka istri akan dikenakan hukum rajam kalau suaminya telah bersumpah. Yang ketiga, anak akan hilang nasabnya daripada bapaknya. Inilah tiga hukum kalau terjadi li'an. Maka wanita tersebut bisa menyelamatkan dirinya dari zina dengan dia melakukan li'an balasan. Dia bersumpah empat kali juga. Ashhadu billah innahu laminal kadhibin bima romani bidzina. Aku bersaksi dengan Allah, si anu itu bohong atas tuduhannya kepadaku dan zina empat kali. Setelah dia bersumpah empat kali, dinasihati juga oleh hakim, lebih baik kamu menerima hukuman Allah rajam sampai mati daripada bersumpah bohong atas nama Allah. Setelah dinasihati, dia akan bersumpah pada kali kelima, anna wadawallahi alaiha ingkana minas sadikin. Dia bersedia menerima murka Allah kalau suaminya jujur. Ketika dia telah bersumpah seperti itu, maka satu hukum dari tiga hukum yang telah ditetapkan dan sumpah suami menjadi hilang, yaitu hukum rajam tidak lagi berlaku. Nah, yang bisa tetap, yang anak tetap tidak dinikahkan pada suami. Hanya hukum rajam saja yang tidak ada. Ini disebut dengan bab li'an. Dan seorang suami boleh melakukan hal ini untuk melindungi keluarganya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk tidak menjadi seorang dayus. Nah, seorang dayus yang ridho keluarganya berbuat haram sementara dia senyum-senyum saja. Nah, fal aula lahu as-satru. Maka yang maaf tinggal wahai sula walada yang fihi, ketika tidak ada anak yang mesti dia nafikan, ketika tidak ada anak yang mesti dia nafikan, maka yang terbaik baginya adalah menutupi. Wa alaiha kewo enggak. Nah, as-satru alaiha, menutupi di atasnya istri. Ketika tidak ada anak yang dinafikan, maka yang terbaik bagi suami adalah menutupi atasnya istri. Itu yang terbaik. Jadi bukan membongkar, tapi menutupi. Apakah dia katakan dayus? Tidak. Nah, dia tidak dikatakan dayus. Kenapa? Karena ada cara lain.
mungkin dia hijrah. Kalau dia masih cinta sama istrinya, dia akan hijrah, tinggalkan kampung itu. Dia akan sewa orang lain untuk memukuli laki-laki yang masuk itu. Kalau ada laki-laki yang masuk ke rumah saya, tolong dipukul. Bisa, tapi tidaklah mesti dengan cara membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak ada anak, kalau ada anak mesti, atau bagusnya dibongkar. Kenapa? Karena supaya tidak tasabuh nasab. Nanti ketika suami ini meninggal, ini anak enggak dapat warisan. Kalau dapat warisan sementara itu bukan anaknya. Berarti anak ini sudah makan harta haram. Kalau anak ini makan harta haram, nanti isinya makan harta haram. Kalau anak ini anak wanita, nanti akan dinikahkan oleh keluarga suami. Misalnya suami ini meninggal, anak dari hasil zina itu wanita, sementara suaminya sudah meninggal. Ketika orang melihat ini anak sang suami, maka suami meninggal akan dinikahkan oleh saudara suami atau oleh bapak suami, kakek, sementara dia bukan darah dagingnya. Berarti akad nikahnya jadi batal karena dinikahkan oleh bukan wali nasabnya. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, kalau ada anak mesti dibongkar. Karena akan ada efek hukum yang akan parah, yang akan berkelanjutan kalau sekira hal ini tidak diungkap. Nah, yang lebih parah adalah wali nikah. Kalau hasil dari zina itu perempuan. Anak hasil zina perempuan dinikahkan oleh bapak biologisnya, akad nikah batal. Kalau batal akad nikah, berarti sepasang suami istri itu zina di pandangan syariat. Lagi-lagi anak perempuan, nah perempuan itu dinikahkan lagi nanti ada bapaknya, nikahnya gak sah lagi karena bukan anaknya. Maka lagi-lagi zina ke bawah, terus ke bawah, selagi ada anak wanita dan dinikahkan oleh bapak biologisnya, dia menganggap dia bapak yang sah, karena dari pangkalnya enggak sah, akhirnya ke ujung sampai enggak sah, terjadilah zina yang berkelanjutan. Nah, ini efeknya. Supaya hal itu tidak terjadi, maka suami harus menegaskan di pengadilan, itu bukan anak saya. Nah, untuk tidak mengatakan itu bukan anak saya, tentu harus menuduh istrinya berzina. Gak mungkin bukan anak saya saja, sementara dia suaminya, tentu dengan melibatkan tuduhan zina. Nah, tapi kalau gak ada anak, jadi gak ada bahaya ke depan. Kalau begitu tutupi saja. Nah, dan dia harus mendidiknya. Dan ayyutul liqaha ingkarihaha. Suami bisa menceraikannya jika dia membencinya. Maka yang terbaik adalah bagi suami ayyutalliqaha atau kepada lais atau kepada lahus satru atau sitru. Wa an yutalliqaha, yang terbaik bagi suami menceraikannya jika dia membencinya. Fa in ahabbaha amsakaha. Maka jika dia mencintainya, niscaya dia mempertahankannya. Nah, sudah berzina dengan orang lain masih dia cintai. Pokoknya suaminya enggak bisa menghilangkan cintanya gitu. Dia pertahankan. Karena ada hadis sahih yang berbunyi anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki atan nabiyya, dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah laki-laki tersebut, imra'ati la taruddu yada lamis, istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Siapa saja yang ngajak salaman, dia mau salaman. Siapa saja yang megang badannya, dia senyum-senyum saja. Biarin aja. Maka Nabi bersabda, tolik hal carikan oleh muakannya.
Qala, berkata laki-laki itu, inni uhibbuha, sesungguhnya aku mencintainya, bagaimana aku mencarikannya. Qala, Nabi bersabda, amsikha, pertahankan olehmu akannya. Kalau memang kamu cintai, kamu pertahankan, tapi tetap diperbaiki. Nah, yusikum, apa bunyinya? Usikum bin nisa bil ma'ruf. Aku pesanin kalian untuk memperlakukan wanita secara baik. Allah katakan asiruhunna bil ma'ruf. Kemudian innal mar'ata dulikat min dilah. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'wajaha a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling bagian atas. Ini tuki muha kasar tahu. Kalau kamu luruskan, dia patah. Wain tarak tahu lam yazal awaj. Kalau kamu biarkan, dia selalu bengkok. Kalau dilurusin, patah. Kalau dibiarin bengkok melulu. Maka harus laki-laki lah yang bijak yang bisa meluruskannya sambil tidak patah. Tapi enggak boleh spontan. Nah, begitu juga dalam kasus tadi. Kalau memang dia betul-betul mencintainya, maka dipertahankan, diperbaiki. Saya rasa kalau sudah selingkuh masih mencintainya itu aneh juga. Berarti senang dikhianati. Paron, ulasan. Iza sabba syakhsun akhara, apabila mencaci oleh seseorang akan orang lain. Nah, kalau pemuda artinya syid, pakai huruf syid, enggak pakai tasdid, pakai alif syabun. Tapi kalau sabun, mencaci. Apabila mencaci oleh seseorang akan orang lain, falil akhari, maka bagi orang lain tersebut, ayasubahu, boleh dia mencacinya kembali. Boleh bagi orang lain tersebut, ayasubahu, bahwa dia mencaci akannya seseorang yang mencacinya. Tapi dengan kadar sesuatu yang orang yang dianya seseorang mencacinya. Biqadrima sabahu, dengan kadar sesuatu yang seseorang tersebut mencacinya. Boleh dibalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, tapi sepadan, seimbang. Itu kata-katanya, jangan sampai lebih. Minimal kurang dikit dari kata-kata orang mencaci. Itu fatwa, itu hukum fikih. Tapi mau hukum tasawuf beda lagi. Idfa' billati hiya ahsan. Nah, balas dengan yang lebih baik. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma annabi basiti yadiya ilayka liaqtula. Itu makam tinggi. Kalau kamu ulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Tapi kalau hukumnya standar-standar, tidak ada masalah. Yang penting jangan lebih. Mimma la kaziba fi, dari hal-hal yang tidak ada bohong di dalamnya. Nah, boleh membalas cacian tapi jangan bohong. Wala kazaf, tidak pula ada tuduhan zina. Contohnya, ya zalim, itu benar itu. Kenapa benar? Karena dia caci kita awal. Kalau dia caci kita awal, itu dia zalim. Atau ya ahmad, woi bodoh, itu betul juga. Karena orang mencaci itu bodoh. Kalau ada kata-kata bijak daripada alim. Nah, kalau sekiranya seseorang hanya bisa membalas cacian dengan cacian, apa belajar tinggi-tinggi? Katanya,
hanya bisa meniru orang. Itu kan meniru, tak apa belajar. Berarti orang-orang yang belajar dia akan diam. Seperti kata Allah, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ngomong, biarin saja, enggak usah diladeni. Imam Syafi'i rahimahullah katakan, kalau saya debat dengan orang cerdas, saya bisa kalahkan. Tapi kalau orang bodoh, kita yang kalah. Nah, daripada urusan sama orang bodoh, biarin aja. Dia capek sendiri, kita berhenti. Karena kalau kita ngomong sepatah, belum dia dengarkan lagi, dia ngomong lagi. Daripada ngomong-ngomong begitu, biarin saja. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dicaci maki oleh seseorang, Nabi menyertainya. Sayyidina Abu Bakar diam. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar membalas cacian tersebut, Sayyidina Nabi meninggalkannya. Sayyidina Abu Bakar menanyakan, wahai Rasul, kenapa ketika sahabat engkau bersamaku? Ketika aku membalas sepatah saja, kenapa engkau meninggalkan aku? Kata Sayyidina Rasulullah SAW, ketika kamu tidak membalas, maka malaikat yang membalasnya tadi, malaikat bersama membalas, maka saya bersama dengan malaikat. Tapi ketika kamu sudah mulai membalas, maka malaikat pun pergi. Kata malaikat, balaslah sendiri, nanti tidak perlu lagi saya bantu. Nah, mendingan malaikat yang membalas. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lewat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Yahudi ucapin salam, Assalamualaikum Muhammad. Sayyidah Aisyah katakan, Wa'alaikumussalam wa'adabu wa'la'natu. Sayyidah Aisyah jawab sepanjang itu. Nabi katakan, wahai Aisyah, cukup kamu katakan wa'alaikum. Mampus kamu, wahai Muhammad, kamu juga. Dan seimbang. Jadi Yahudi ucapkan itu bukan assalam, tapi assam, dalamnya enggak ada. Maknanya racun, artinya mampus. Baik. Wala yajuzu sabbu abih. Tapi tidak boleh mencela bapaknya. Anaknya yang bermasalah denganmu, bapaknya jadi bapak-bapak. Nah. Kata seseorang kepada kita, kamu itu bodoh. Kita kan dicaci. Kita balas, bapakmu bongak. Enggak boleh. Kok bapaknya yang diikutin, yang dicaci, yang nyaci anaknya, anaknya saja. Jadi bapak-bapak. Nah, ini kayak anak-anak sekolah SD. Nah, pasti bapak-bapak. Dan wasitnya itu bapak-bapak. Dia ambil mumbang kelapa, kalau depan, ini kepala bapak saya, kepala bapakmu ini, ini juga kepala bapak, bikin buah. Siapa yang pertama sekali menendang kepala bapak? Menendang kepala bapak kawan ini, tendang ke kelapa, tersinggung dia. Kenapa kamu tendang kepala bapak saya? Nah, saking bodohnya kan, sama susenta, kelapa yang ditendang kepala bapaknya, dia bilang. Nah, jadi tidak boleh mencaci bapaknya, mencaci ibunya, apalagi mencaci sukunya, nah, bangsanya, itu enggak boleh. Cukup dia saja, individu saja. Habis masalah qadar, bisa masuk kepada hukum ketiga, hukum had yang ketiga, yaitu haddus syurbi. Wathalithuha haddus syurbi. Yang ketiga dari hukuman-hukuman Islam yang sudah ditetapkan dalam Islam adalah had minum memabukkan. Haddus syurbi, had minum. Padahal minum maknanya umum. Lalu karena ada alif lam di situ, maka makna alif lam itu memberikan keyakinan kepada kita, minum yang dimaksudkan minuman memabukkan. Itu disebut dengan alif lam ahdidzihni. Wa yajridu
ail imamu au naibuhu mukallafan mukhtaran aliman bi tahrimil khamri syariba li ghairi tadawin khamran. Menghukum cambuk oleh pemimpin, oleh pengadilan atau naibnya, penggantinya pemimpin, akan siapa dicambuk mufurbih mukallafan, akan orang mukallaf yang balik berakal, mukhtaran keinginan sendiri, aliman yang tahu, bitahrimil khamri dengan haramnya minum khamar, syariba yang ia meminum, li ghairi tadawin bukan untuk berobat, khamran akan khamar. Berapa syaratnya itu? Peminum khamar dicambuk, berapa syaratnya? Pertama mukallaf, yang kedua mukhtaran, yang ketiga aliman, yang keempat ligairi tadawin. Empat syarat. Nah, terkecuali di empat syarat ini tidak dicambuk. Anak-anak minum enggak dicambuk. Orang gila teler enggak dicambuk. Orang yang enggak tahu haram khamar enggak dicambuk. Orang enggak tahu itu khamar lalu minum juga enggak dicambuk. Orang minum khamar tujuannya bukan untuk mabuk tapi untuk pengobatan juga enggak dicambuk. Nah, dan itulah pengembangan fikih. Saya rasa itu akan dikembangkan kembali di belakang. Wa haqiqatuha inda aktsari ashabina al-muskir min asiril inab wa illam yuqdhab biz-zabdi. Hakikatnya khamar, hakikatnya khamar, khamar itu ada dua makna. Ada makna hakikat, ada makna majaz. Ada makna hakikat, ada makna kias. Kalau makna hakikatnya perasan anggur. Kalau makna kiasnya, Nabi bersabda kullu muskirin khamrun. Itu makna kiasnya. Setiap minuman yang berpotensi memabukkan khamar. Sedangkan makna hakikatnya adalah inda aksari ashabina, menurut kebanyakan ashabina, murid-murid Imam Syafi'i, al-muskiru minuman yang memabukkan, min asiril ainabi dari perasan anggur, wa illam yukzaf walaupun tidak dicampuri dengan zabat. Walaupun tidak dicampuri dengan zabat. Zabat itu dengan dua fathah, zabat minal bahar dan selainnya. Buih kazabadil bahar. Nah, buih dari laut atau selain laut. Walaupun tidak dicampur dengan buih, fatahrimu wairiha kiasiyun, maka haram selainnya khamar itu haramnya kiasi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Itu ayat pengharaman khamar. Nah, khamar dalam ayat tersebut makna hakikatnya adalah perasan anggur yang memabukkan. Perasan anggur yang berpotensi memabukkan. Tapi kalau perasan anggur yang belum berpotensi memabukkan tidak disebut khamar. Itu disebut dengan jus anggur. Kita beli buah anggur, kita jus, kita minum, enggak mabuk. Itu jus anggur namanya.
Tapi ketika dia berpotensi memabukkan, maka disebutlah dengan khamar. Ketika potensi memabukannya hilang, disebut dengan cuka. Nah, cuka jadi halal dan suci. Umpiki katakan, idza takhallalatil khamru, apabila khamar telah berubah rasa asam menjadi cuka, maka dia menjadi suci, halal untuk dikonsumsi. Nabi bersabda, khairul udum al-khal, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Kemudian Nabi juga bersabda, orang yang memiliki cuka tidak layak dikatakan miskin. Ini cuka anggur. Lalu para dokter melakukan riset tentang hal itu sehingga menemukan cuka itu termasuk makanan paling bagus untuk kesehatan lambung. Cuka, makanan paling bagus untuk kesehatan lambung diantaranya cuka. Tapi susah kita cari. Bukan untuk bagi kedai bakso cuka itu. Itu merusak lambung itu. Itu cuka kimia. Ini cuka yang dari alam, nabati. Nah, hari ini yang orang jual ada cuka apel namanya. Nah, cuka apel itu juga termasuk yang dianggap bagus untuk kesehatan. Tapi kalau mau yang bagusnya, cuka anggur. Nah, cuka anggur. Jadi walaupun tidak dicampur dengan buih, berarti kita enggak ngerti dia maksud ini. Mungkin di zaman itu anggur itu biar cepat potensi mabukannya kasih uap laut gitu. Biar agak asin-asin nih. Nah, berarti selain daripada khamar, selain pada khamar seperti ganja, apalagi itu dilanjing gila, kemudian minuman memabukkan apapun mereknya, itu pengharamannya bukan nas, tapi pengharamannya adalah kiasi. Dikiaskan ke khamar. Kenapa dikiaskan ke khamar? Karena Nabi sabdakan, setiap minuman yang berpotensi memabukkan itu disebut khamar. Titik. Artinya bi fardhi adami wurudi mayat. Kalau kita takdirkan tidak ada waris hadis yang akan datang. Tapi kalau kita lihat kepada hadis yang akan datang, itu kan kiasi lagi, sudah nas itu. Nah, tapi kalau melihat kita anggap saja hadis yang akan diriwayatkan itu tidak ada, maka pengharamannya menjadi kiasi. Wa illa jika tidak, fasayu'lamu minhu anna tahrimal kulli mansus 'alaih. Jika tidak kita takdirkan, jika tidak kita takdirkan ada nas, berarti nafi isbat. Ulang, wa illa jika tidak ditakdirkan ada nas, berarti ada nas, maka bisa diketahui darinya nas, sesungguhnya pengharaman semuanya, semua yang memabukkan baik khamar atau yang lain, itu mansus alih, ada nas di atasnya. Wa inda aqalihim kullu muskirin, menurut yang paling sedikit
dari mereka para ulama, menurut yang paling sedikit dari mereka ashabina, kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Okey, saya minta antum berfikir tentang kalimat itu. Wa inda aqalihim, menurut sebagian sedikit mereka ashabina, itu setiap yang memabukkan. Maksudnya apa? Seulang, inda aqalihim, menurut yang paling sedikit mereka ashabina, kullu muskirin, setiap yang memabukkan. Abu Bakar, sedikit potensi memabukkan. Sedikit potensi memabukkan, berarti bukan khomar. Khomar juga. Ismail, kalau ini sedikit dari ulama. Ya, yang paling sedikit mereka ulama, setiap yang memabukkan. Sedikit sebagian dari ulama mengatakan setiap yang memabukkan. Apa? Sebagian dari ulama mengatakan. Mengatakan apa? Setiap mabukan. Itu apa? Hah? Setiap mabukan khomar. Isa? Ulama mana? Syafi'i. Jadi coba dijelaskan. Menurut Muhammad sedikit alas. Ada ulama yang berpendapat sedikit daripada kalangan ulama berpendapat sedikit yang mabukkan. Sedikit yang mabukkan. Itu apa maksudnya? Tadi kan ada wa haqiqatuha 'inda aktsari ashabina. Hakikat khamar itu menurut yang paling banyak ashab pada murid Imam Syafi'i. Jadi ada juga pendapat yang dari sedikit daripada murid Imam Syafi'i itu, setiap yang memabukkan, yang orang murid yang banyak tadi bilang setiap khamar itu adalah perasaan anggur. Kalau yang di sini khamar itu adalah setiap yang memabukkan. Jadi atasnya ke indah itu perlu mengambil kesimpulan setelah mempelajari kedudukan i'rab. Maka dikatakan orang yang pandai bahasa Arab percakapan tidak akan mengerti bahasa kitab, karena bahasa kitab harus dipahami dengan bahasa kaidah. Dibuka aja apa itu baterai yang habis. Jadi mengerti bahasa Arab, lancar dia ngobrol dengan bahasa Arab, disuruh baca kita gak akan mengerti 100%. Tidak sampai kepada batasan yang diinginkan. Karena untuk memahami kitab, sebelum mengetahui artinya, perlu diketahui kedudukannya. Wawru ataf inda matuf. Kemana di ataf? Cari ke belakang.
cari cari oh indah ketemu indah pula indah akolihim indah aksarihim. Nanti kita ulang ambilnya hakikotuha wa hakikotuha indah akolihim kullu muskirin. Hakikatnya khamar menurut kebanyakan ashabina minuman mabukan dari perasan anggur. Hakikat khamar menurut segelintir kecil mereka setiap yang mabukan. Oke. Walaupun pemahamannya hampir-hampir ke situ, tapi pemahaman yang tidak berdasar akan mengambang. Tapi ketika berdasar, hilangnya apa dulu, baru terjemahannya. Antum lihat kamus, wow, tahu artinya. Indah sambil kentut juga tahu artinya. Akolihim tahu artinya. Kullu tahu artinya. Muskirin juga tahu maknanya. Coba simpulkan. Kalau tidak tahu iramnya, gak jadi. Osa mau ke Yaman, mau belajar bahasa Arab 2 bulan. Nah, pergi ke Yaman di pasarnya ngerti, tapi di pondoknya tidak. Jadi guide bisa, jadi guide haji, dia mau tahu ya. Untuk ngobrol sama orang Arab, mana mobil ke Taif, ini berapa harganya, nah berapa tiket ke mobil ke Muzdalifah, ke Arafah, berapa biaya hotel. Tapi kalau suruh buka kitab yang bahasa percakapan, enggak bisa. Nah anehnya juga, yang tahu bahasa kitab disuruh bercakap-cakap enggak bisa pula. Kecuali kalau dia bergaul dengan orang Arab 10 hari. Nah, kalau dia bergaul dengan orang Arab 10 hari, itu lebih fasih lagi. Jadi enggak usah merasa tertinggal dengan bahasa qaid. Nah, cukup pergi umroh tinggal 3 bulan di situ. Nah, kacau semua Madinah Mekah, ngomong sama siapa saja. Ada rancak. Daripada 3 bulan ke apa? Ke Semarang. Dengan 3 bulan di Makkah Madinah. Karena visa orang umroh itu 3 bulan. Cuma dipakai 12 hari. Setiap orang umroh dapat visa 3 bulan. Karena antum laki-laki bukan perempuan, ambil yang 3 bulan. Nah, tapi memang enggak ada fasilitas hotel. Fasilitasnya apa namanya itu apartemen, ada masalah masak sendiri. Pergi sholat ke Madinah, duduk di halaqah Salafi ini, duduk apa Wahabi ini, debatin dia, tanya jawab, ngobrol lagi, dialog debat Madinah, bagus, alhamdulillah. Pulang-pulang jadi di Wahabi. Lancar atau besarnya itu. Nah, tapi kalau yang tahu bahasa Arab percakapan, ngomong dia 10 tahun yang bahasa Arab percakapan, suruh baca kitab gak tembus juga. Ini kadangkala itu yang masyarakat tidak tahu. Kenapa belajar Ali gak pakai bahasa Arab? Dia bahasa Arabnya pakai kaidah ya. Dia bukan untuk bercakap-cakap, tapi untuk memahami. Tuh bercakap sama siapa mau bercakap? Hah? Nah. Jadi walakin la yukfaru mustahilul muskir min asirin ghairil inabi li khilafi fihi. Akan tetapi tidak boleh dihukum kafir orang yang menghalalkan minuman memabukkan
dari perasan selain anggur. Akan tetapi la yukfaru, tidak boleh dihukum kafir orang yang menghalalkan minuman memabukkan terbuat dari asir perasan yang bukan anggur. Lil khilafihi, karena ada khilaf padanya. Karena kalau dia menghalalkan khamar, berarti dia menghalalkan yang Allah haramkan. Maka dia jadi murtad, dia jadi kafir. Tapi kalau dia mengatakan halal ke minuman memabukan yang pembuatannya bukan dari anggur, dia tidak boleh kita hukum kafir. Dia berdosa, iya. Minuman itu haram, tetap haram, karena halal. Cuma mengatakan halal tidak menyebabkan dia murtad. Kenapa? Karena itu khilafiyah. Mana letak khilafiyahnya? Aksaru ashabina mengatakan khamar itu minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Kalau selain anggur tidak boleh bilang khamar. Tapi sebagian kecil ashabina mengatakan khamar itu setiap yang memabukkan. Nah, misalnya dibuat daripada kurma, misalnya dibuat dia dari kelapa sawit, dia buatnya dari jagung, dia buatnya dari nenas. Nah, ada itu satu marga, satu warga, dia buat minuman memabukkan dari nenas. Atau caranya bagaimana? Ada juga dari air pohon aren. Nah, kalau percaya pergilah ke arah Aceh situ, di kiri kanannya warung tua. Itu dari mana? Pohon aren. Hah? Oh, kelapa. Tapi kalau antum jalan-jalan, jalan-jalan ada orang buah bambu besar itu air-air aren, itu belum sampai pada tahap memabukkan. Tidak ada masalah. Sama ada air tapai. Tapi kalau sudah sampai pada tahap memabukkan, jadilah dia khamar. Nah, menurut kebanyakan murid Imam Syafi'i, apakah itu khamar? Apakah tua itu khamar? Tidak, karena khamar hanya kepada perasan anggur. Tapi menurut segelintir ashabina itu khamar, karena khamar itu definisinya adalah kullu muskir. Kullu muskir, setiap memabukkan. Nah, karena ada khilafiyah dalam definisi khamar, maka orang yang menghalalkan minuman memabukkan tapi bukan dari anggur tidak boleh dikatakan kafir, karena definisinya khilaf. Merujuk kembali kepada hukum murtad yang sudah kita bahas pada beberapa hari yang lalu, seseorang boleh dikatakan murtad kalau dia menghalalkan mujma' ala tahrimi, perkara yang disepakati ulama di atas keharamannya. Sementara khamar, sepakat selain khamar, khilaf. Bukan khilaf haramnya, khilaf mengkategorikannya ke dalam sebutan khamar. Yang bilang khilaf dalam pengharaman ya, bukan khilaf dalam pengharaman, khilaf dalam mengkaitkan dengan khamar. Artinya min haitsul jinsi. Nah, dari sisi jenisnya khilaf. Dari sisi jenisnya khilaf. Lil khilafi bihi, karena ada khilaf ulama padanya. Padanya apa? Jadi kembalikan padanya haram. Pada sisi jenis. Ada mengatakan itu termasuk jenis khamar, ada mengatakan tidak. Lihalli qawli ala qawli jama'ah. Yang kedua, ada pendapat mengatakan halal sedikitnya menurut pendapat ulama. Halal sedikitnya minuman yang memabukkan menurut perkataan sekelompok ulama. Nah, kalau kita ditanya oleh masyarakat yang tinggal di Eropa, Muslim, di musim dingin, kata mereka, kami mesti menghangatkan badan dengan minuman memabukkan. Hukumnya,
Hukumnya apa hukumnya? Kita arahkan kepada pendapat ini. Qauli jamaah. Qauli jamaah. Halli qalilihi ala qauli jamaah. Halal sedikitnya minuman yang memabukkan berdasarkan pendapat sekelompok ulama. Ini untuk warga itu. Jangan dipatuakan di Indonesia. Oh, kacau Indonesia ini. Dan ini bukan untuk fatwa. Fatwa enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu kaul, pendapat lemah. Yang fatwanya pendapat yang kuat. Kullu muskirin haram, jelas hadisnya. Setiap mau bukan haram. Nah, sekarang antum keluar ke daerah Eropa pas musim dingin. Kemudian dilihat di situ orang muslim abab 6 bulan tiap tahun. Tapi minum khamar untuk menghangatkan badan. Bagaimana kita memandangnya? Jangan memandang dengan kacamata fasik, tapi pandang dengan qauli jamaah. Kalau sekelompok ulama katakan halal, jadi kita tidak su'udzan. Kita bisa menghargai saudara kita. Itu gunanya khilafiyah. Bukan pergi ke Eropa lalu coba-coba dikit. Saya coba juga dikit lah, cuma menghangatkan badan. Saya ikut pendapat qauli jamaah, itu enggak boleh. Jadi khilafiyah bukan untuk diamalkan. Khilafiyah untuk memandang orang lain, sehingga kita tidak perlu membantahnya, sehingga tidak perlu mempermasalahkannya. Karena kaidah usul mengatakan la yungkaru fil muhtalafihi. Nah, kaidah usul 2002 malam yang lalu, la yungkaru al muhtalafihi. Tidak boleh kita mengingkari perkara yang masih ada khilafiyah di dalamnya. Tapi untuk diri pribadi, pakai yang kuat. Untuk fatwa, orang bertanya, pakai yang kuat. Untuk melihat orang terlibat, pakai khilafiyah. Sehingga tetap terjaga kesatuan hati dan tidak ada su'udzon. Amal muskiru bil fi'li fahuwa haramun ijma'an. Adapun minuman yang memabukkan, adapun yang memabukkan dengan fi'il, maka dia haram ijma ulama. Sebagaimana menceritakan akannya fatwa oleh Imam Abu, oleh mazhab Hanafiyah, oleh Hanafiyah, ulama Hanafi, fatlan min ghairihim, apalagi dari selain mereka. Apalagi dari selain mereka. Apa maksud di situ? Muskir bil fi'il. Apa makna bil fi'il? Nah, tidak ada pula penjelasan di dalam. Amal muskiru, kalau sudah mulai dan amal berarti mubtada, berarti tidak ibtida. Kalau sudah ibtida berarti tidak ada hubungan secara irab ke depan, ke belakang. Amal muskiru bil fi'il fahuwa haramun ijma'an. Adapun sesuatu yang memabukkan dengan fi'il, memang ada perbuatan yang buat kita mabuk?
Adapun yang memabukkan dengan fi'il, maka dia haram ijma' ulama. Apa haram memabukkan dengan fi'il? Muter-muter? Antum naik di Cinangki itulah itu berarti. Antum pergi ke Cinangki situ, lalu naik ke tempat yang berputar-putar itu sampai muntah. Kalau muntah itu kan mabuk bahasa umum ya, itu belum masuk mabuk dalam bab ini. Tapi muntah, muntah, muntah sampai dia hilang akalnya, itu muskir bil fihil. Itu pemahaman pertama. Memabukkan dengan tindakan, bukan dengan minuman, bukan dengan makanan, tapi dengan perbuatan. Pergi dia pula ke pas Pariaman, Pariaman pesisir, tempat terjun layang itu. Mental enggak punya, orang ikut dia ke pulang, pasang itu. Itu dia, baru setengah sudah pingsan dia, sampai di bawah nggak sadarkan diri lagi. Hukumnya haram. Nah, oke, kira mobil aja penurunan itu, itu nggak coba lah, itu baru sekian detik itu, masa naik perutnya kosong, nggak saja coba. Tentara Angkatan Udara suruh loncat di heli terjun payung sampai di bawah ada kaku aja dia. Arab itu muskir bibil. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, muskir bibil minuman yang memabukkan. Kalau diminum sepersen apapun, sebanyak apapun, itu memabukkan. Jadi enggak ada kadar sedikit bagi minuman itu. Asal minum, mabuk. Seperti bius. Nah, maka itu haram juga ijma' ulama. Nah, karena ini tidak ada penjelasan di dalam, terpaksa kita jelaskan dua versi seperti itu. Sebagaimana menceritakan akarnya oleh ulama Hanafiya. Fadlan, apalagi dari selain mereka. Kenapa dikatakan apalagi dari selain mereka? Karena yang longgar dalam hal ini dari Hanafiya. Kayaknya sedikit yang tidak memabukkan itu dari ulama Hanafiya kayaknya. Jama'atun ala qawli jama'ah. Lihilli qalilihi ala qawli jama'ah. Alal sedikitnya minuman memabukkan menurut pendapat sebagian ulama. Menurut sebagian ulama. Karena kata mereka, alasan mereka itu kan tidak memabukkan. Nah, dia minum kan gak sampai mabuk. Jadi sedikit itu halal karena dia gak memabukkan. Yang mengharamkan yang memabukkan. Nah, itu alasannya. Nah, berdasarkan kaul itulah, maka orang yang mengatakan halal minuman memabukkan selain khamar, dia dikatakan kafir. Masih ada khilafnya. Tapi kalau minuman itu memabukkan bil fi'il, nah bil fi'il kalau kita kaitkan dengan hubungan qalilihi ala qawli jama'ah, maka muskir bil fi'il ini pemahaman yang paling tepat yang kedua tadi. Minuman yang memabukkan secara spontan, secara langsung, tanpa ada kadar banyak sama dikitnya, sedikit pun langsung mabuk, maka itu haram ijma' ulama. Sebagaimana disampaikan oleh ulama Hanafiyah, apalagi ulama selain Hanafiyah. Karena dalam hal ini yang longgar adalah Hanafiyah. Bi khilafi mustahillihi min asiril ainabi.
dengan sebalik menghalalkannya minuman memabukkan dari perasan anggur. Dari perasan anggur. As-sarfi betul sarfi sih. Asalnya sarfi. Yang kuning sarfi. Sirfi. Asir inabi sirfi. Apa itu sirfi? Di sini ada bintang ya bang. Di bawahnya. Ya. Apa kata bintangnya? Khoraja bihi ghairu sirfi. Wa sirfu bil kasri sad al khalis min kulli syai'. Apa? Al khalis min kulli syai'. Al khalis min kulli syai', murni. Nah. Min asiril inabis sirfi. Dari perasan anggur murni. Lam yutbah, yang tidak dimasak. Walau qatratan, walaupun setetes. Li'anahu mujma'arih. Karena sesungguhnya khamar atau perasan anggur itu diijma' ulama di atasnya. Doruri. Yang sifatnya doruri. Maknanya diketahui dari agama secara mudah. Diketahui dari agama secara mudah. Oke, untuk pahami lagi itu. Redaksi itu. Seulang terjemahannya. Bi khilafi, dengan sebalik. Mustahillih, yang menghalalkannya minuman memabukkan. Dari perasan anggur murni yang belum dimasak. Walaupun ada ia penghalalan itu setetes. Walaupun ada yang dihalalkan itu setetes. Kenapa? Karena sesungguhnya khamar atau perasan anggur murni itu diijma' ulama di atasnya. Dan dia doruri, mudah diketahui dari agama. Silakan. Berapa menit mikirnya? Bisa. Jadi disebutkan tidak boleh dikafirkan orang yang menghalalkan minuman dari perasan selain anggur. Sebalik, orang yang menghalalkannya dari perasan anggur. Jadi orang yang menghalalkan khamar itu dari perasan anggur itu dihukumi kafir, karena itu perkara yang mudah diketahui. Mudah diketahui maksudnya? Siapapun tahu kalau perasan anggur itu
memalukan. Buat khamar dari perasaan anggur memalukan. Jadi tahu kalau perasaan anggur itu memabukkan. Nah, coba rujuk kembali ke belakang babu riddah. Alkitab saya halaman 217. Tantungkan beda. Babu riddah. Hampir 40 halaman ke belakang. Dilimpah. Kemudian lihat dalam bab hal-hal yang menyebabkan murtad setelah pembahasan Anallah. Kemarin kita bahas panjang tentang Anallah, tentang Khalaj, Siti Jinnah. Kemudian terus ke bawah. Juhdi Mujma' Alaih. Kita jumpa. Seseorang dianggap murtad, seseorang dihukum kafir kalau dia mengingkari Mujma' Alaih, perkara yang disepakati ulama. Itu sebabnya tadi dibahas tidak dihukum kafir orang yang mengatakan halal minuman memabukkan yang tidak terbuat dari anggur. Kenapa? Karena di situ ada khilafiyah. Khilafiyahnya dua. Khilafiyah pertama memasukkan muskir ke dalam kategori khamar, karena menurut sebagian besar ulama Syafi'iyah, khamar itu minuman memabukkan yang dari anggur. Yang dari anggur tidak. Berarti ayat innamal khamru wal maisir tidak mencakup ke minuman yang memabukkan yang bukan khamar. Itu satu. Yang kedua, adanya sekelompok ulama yang mengatakan sedikit minuman memabukkan yang terbuat bukan dari khamar, yang terbuat bukan dari anggur, selagi tidak memabukkan itu halal. Karena khilafiyah tersebut, kalau ada orang menghalalkan minuman memabukkan selain anggur, maka dia tidak hukum kafir. Kenapa? Karena syarat dihukum kafir adalah mengingkari mujma' alih. Kemudian mujma' alih itu ma'lumun minad dini bidaruro, diketahui dari agama secara mudah, itu haram. Nah, keharamannya diketahui dari agama secara mudah. Jadi ada dua syarat pengingkaran sehingga orang murtad. Mengingkari jual beli murtad. Kenapa? Karena sepakat ulama jual beli halal. Yang kedua, karena semua orang tahu jual beli halal cara mudah. Nah, kembali ke tempat pembahasan tadi. Bi khilafi mustahilli, dengan sebalik orang yang menghalalkan minuman memabukkan. Apa maksud dengan sebalik? Kalau tadi tidak boleh dihukum kafir, sekarang sebaliknya dihukum kafir. Siapa dihukum kafir? Mustahilli, orang yang menghalalkannya minuman memabukkan. Minuman yang dari mana? Asiril inabis salfi, minuman anggur murni yang tidak dimasak. Walaupun status ini, statusnya halal nih, kafir dia. Kenapa dia bisa dikatakan kafir? Li'annahu mujma' alih, karena sesungguhnya khamar, minuman memabukkan dari anggur, itu disepakati ulama haramnya. Jadi tidak ada sekelompok ulama yang mengatakan sedikitnya halal. Tidak ada. Semua yang mengatakan haram. Kemudian sepakat seluruh ulama mengatakan perasan anggur yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar. Yang kedua, kenapa bisa kita kafirkan dia? Karena dia doruri. Apa maksud doruri tadi? Ma'lumum minad dini bidoruri, karena diketahui dalam agama khamar itu memabukkan. Pengetahuan itu maklum,
mudah didapatkan oleh siapapun dan diketahui oleh siapapun. Khair. Nah, wa kharaja terkecuali bil quyudil mazkurati fihi, dengan kait-kait, kalau bahasa kitabnya kait-kait, kalau orang umum dengar itu seperti pancing, maka bahasa untuk masyarakat umum dengan kriteria-kriteria al-mazkurati yang telah disebutkan fihi padanya minum khamar. Apa yang terkecuali? Aubdaduha, oleh lawan-lawannya kriteria. Apa kriteria yang telah disebutkan tadi? Nah, di pangkal mukallafan, mukhtaran, aliman bitahrim, syariba li ghairi tadawi. Itu namanya kuyut. Nah, bahasanya kriteria. Dari kriteria yang telah disebutkan, terkecualilah lawannya. Kalau begitu, fatafriq fala hadda, maka tidak ada hukuman had. Alamanit tasafa bisihim minha, atas orang-orang yang bersifat dengan sesuatu minha darinya, nyapa. Maka tidak ada hukum had terhadap orang-orang yang bersifat dengan sesuatu darinya, nyapa. Nya. Kalau nya kriteria, kena had dia darinya. Darinya lawan kriteria. Apa saja lawannya? Min sobiin, dari anak-anak. Masya Allah, baru 7 tahun dah mabuk dia. Kenapa enggak mabuk? Namanya kamput. Kemudian majnunin, orang gila. Maka enggak dia had. Yang di had yang ngasih minum. Nah, sampai hari ini yang mabuk itu kan orang lagi. Hewan juga dibuat mabuk oleh orang. Nah, ada yang ngasih ayam minuman mabukkan pening ayamnya. Ayamnya enggak dosa, enggak perlu dihad. Yang dihad itu yang ngasih minum. Wa mukrohin, dan orang dipaksa. Orang dipaksa. Wa jahilin bi tahrimihi, orang yang tidak tahu dengan pengharamannya. Karena dia ketidaktahuannya juga perlu diselidiki, apakah ma'zur atau ghairu ma'zur. Kalau dia tidak tahu ma'zur, boleh. Misalnya baru masuk Islam atau jauh tinggalnya di kalangan ulama. Tapi kalau enggak tahunya itu enggak ada alasan, dia tetap jahat. Seperti orang tumbuh besar di kalangan masyarakat Islam yang rata-rata tahu hukumnya haram, dia sendiri enggak tahu, maka dia tetap dicambuk. Atau tidak tahu keadaannya itu khamar, tidak tahu keadaan yang diminum itu khamar, karena dilihat botolnya aqua, karena dia botolnya saju. Nah, pergi ke rumah kawan minta air dingin, saya mau minum air putih dingin, dia di kulkas. Nampak itu saju, tapi enggak pakai segar. Diminum, habis botol itu kena hausnya. Ini berputar dunia ini juga dia. Apa ini? Kok begini? Bingung dia. Mana kamu ambil? Saju. Itu kan saju itu. Nah, itu sengaja saya simpan di situ supaya orang rumah enggak tahu dia mau mabukkan. Itu namanya tua. Nah, nyimpan tua dalam botol aqua supaya keluarga enggak tahu. Diminum oleh kawan. Kawan itu enggak dihat. Kenapa? Enggak tahu itu khamar.
In qaruba islamu, jika dekat masa masuk Islamnya. Ini alasan kemana ini? Jahilin bitahrimihi. Atau ba'udah anil ulama, dia jauh tinggalnya di kalangan ulama. Wala ala man syariba litadawin. Tidak juga dihad atas orang yang meminum khamar untuk berobat. Wa in wujida ghairuha, walaupun ditemukan selainnya khamar. Keselak, keselak itu obat yang paling cepat itu minum khamar. Maka tulang ikan yang nyangkut di leher itu langsung turun ke bawah. Padahal bisa dibawa ke rumah sakit dioperasi. Tapi enggak mau dia, dia minum khamar saja. Apakah dia dihad? Tidak. Dia minum khamar karena menggigil kedinginan. Tidak dihad. Dia minum khamar untuk obat batuk. Tidak juga dihad. Nah, sebagaimana mengutip akannya oleh Syekhani dari sekelompok ulama, walaupun haram hukumnya berobat dengannya khamar. Ini hukum. Tapi karena ada subhat tujuan di situ, maka tidak boleh dihukum. Nabi bersabda, idra'ul hudud bisubhat. Elakkan penerapan hukum had dengan subhat. Titik. Kita mau baca kawahir, tapi ini ada sambung. Sambung dulu, biar habis satu porsi. Faidatun kullu syarabin askara kasiru kathiruhu min khamrin wa ghairiha haruma qaliluhu wa kathiruhu. Ini fatwa yang kuat. Setiap minuman yang berpotensi memabukkan, setiap minuman yang berpotensi memabukkan, kathiru, banyaknya minuman, baik itu dari khamar, perasan anggur, al-ghairiha atau selainnya, dari buah kelapa, dari nira kelapa. Nah, nira kelapa itu di Thailand dibawa orang jadi gula, namanya gula kelapa. Nah, gula kelapa atau selainnya khamar, nah, itu dari nira kelapa tua. Haruma qalilu, haram sedikitnya. Wa kathiru, haram juga banyaknya. Sedikit banyak haram. Kenapa haram? Di khabari sahihai, karena ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kullu syarabin askara bahwa haram. Setiap minuman yang berpotensi memabukkan, dia hukumnya haram. Dan hadis Imam Muslim, kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan masuk kategori khamar, itu salah baris itu. Kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamar, setiap khamar itu haram. Wa yuhaddu saribuhu wa illam yaskar, dan dicambuk, dihad orang yang meminumnya walaupun dia tidak sampai mabuk. Orang yang meminumnya walaupun tidak sampai mabuk, artinya muta'ati. Artinya tafsir di kalimat syaribi. Wal murad bi syarib al muta'ati lahu. Sawan kana bi syurbi awairi. Kama fil mu'ni wa ibarati. Al muta'ati, yang mengkonsumsinya. Nah, baik dengan cara diminum atau bukan cara diminum. Seperti sabu kan tidak diminum. Sabu dia apa ya?
dihirup. Kemudian yang disuntik itu apa? Nah, ada yang disuntik, ada yang dihirup. Mungkin ada juga masuk ke telinga. Yang penting muta'ati. Yang disebutkan di sini meminum, kami enggak meminum kok, kami makan kalnya aja. Kami enggak minum kok, kami ngisap ganja saja. Maka ditafsirkanlah syarib itu muta'ati, yang mengkonsumsinya dengan cara apapun. Wa kharaja bisarabi mahruma min al-jamidat fala hadda fiha. Keluar dengan kategori minum, terkecuali dengan kategori minum sesuatu yang haram dari benda-benda padat, maka tidak ada had padanya. Walaupun dia haram, walaupun memabukkan. Nah, ternyata orang mengganja tidak dicambuk. Nah, ganja tidak dicambuk. Ini yang sampai ketahuan oleh tukang ganja. Saya ulang kembali, wa kharaja bisyarabi, terkecuali dengan kategori minum, ma sesuatu yang haram ia dari benda-benda padat, maka tidak ada had padanya. Wa in harumat, walaupun dia haram, haram konsumsinya, wa askara, dan dia memabukkan. Kalau tidak dihad, apa juga? Ditakzir. Ada contohnya, kasiril banji, mengkonsumsi banyak ganja. Nah, wal hasisah, hasisah rerumputan yang mabukkan. Kemarin artinya apa? Ofiun. Nah, di sini ada ofiun lagi. Wal afiun. Titik. Wa yukrahu aklu yasiri minha, dimakruhkan memakan sedikit darinya yang tadi itu tanpa maksud, tanpa tujuan mudawam, tanpa tujuan mudawam. Tapi kalau enggak ada tujuan mudawam, hanya pengen nyoba dikit, maka hukumnya makruh. Nah, dia makan ganja dikit, enggak sampai mabuk, dan cuma sekali-sekali, maka hukumnya makruh. Itu juga hasisah, opium. Jangan sampai salah-salah paham nanti. Kita artikan opium, orang lain memahami obat-obat telang. Mana kamus hasisah kemarin apa ini? Opium. Opium apa sekarang? Opium kopi, opium bir, opium wap, banyak pula opium, opium black, opium. Apa mau dibuat? Opium black. Jadi bukan opium yang mereka tafsirkan ya. Opium tanaman yang sebenarnya obat tapi sangat sering digunakan untuk memabukkan. Ini opium yang dimasukkan. Kita bukan bicara opiumnya orang-orang kimia. Jadi jangan sampai kitab ini dibawa kemana-mana. Nanti dibawa pula ke stasi lah. Katanya enggak apa-apa kalau dikit-dikit. Makruh, kami dengar itu di kitab apa? Fathul Mu'in. Ini maksudnya tanaman nih. Ganja juga tanaman. Misalnya dia bikin gulai, kasih bumbu ganja dikit biar sedap. Nah, fatwa ulama fikih makruh. Tapi jangan sering. Sekali-sekali. Seorang kembali, dimakruhkan sedikit darinya, dari tanpa tujuan berketerusan. Tapi kalau berketerusan enggak boleh. Dan kita berbicara tentang yang alami, bukan berbicara tentang
yang mereka maksud hari ini. Kita enggak tahu juga apa maksud mereka dengan wafium. Wa yubahu li hajati tadawi, dibolehkan karena hajat berobat. Kenapa? Karena setiap benda padat yang memabukkan, ainnya itu tidak najis, suci. Setiap benda cair yang memabukkan, ainnya najis. Maka sedikit dikonsumsi, walaupun untuk obat hukumnya haram, karena kita makan najis. Tapi kalau benda padat yang memabukkan dan dia zatnya itu suci, maka kalau kita makan sedikit tidak berpotensi memabukkan, berarti kita memakan benda suci yang tidak memabukkan. Tapi karena dia berpotensi memabukkan, maka jadi makruh. Nah, itu dasar hukumnya. Tapi tetap benda padat, bukan benda cair. Nah, berapa kali dicambuk? 40 jaldatan, 40 kali cambuk. In kana hurran, kalau dia si pemabuk orang merdeka. Maka dalam Sahih Muslim dari Sina Anas bin Malik radhiyallahu an, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadribu, memukul, mencambuk pada khamar dengan jari pelepah kurma. Ada juga dengan sendal. 40 jaldatan, 40 kali cambukan. Wa kharaja bil hurri, keluar dari kategori orang merdeka, terkecuali dari kategori orang merdeka oleh raqiq, payu jeladu, maka dicambuk ia budak, isrina jaldatan, 20 cambukan. Wa innama yajladul imamu syaribal khamri insabuta atau insabata, hanya saja mencambuk oleh imam, mencambuk oleh orang yang berwenang akan orang minum khamar jika pasti ia minum khamar. Insabata, jika pasti ia minum khamar. Kalau sudah pasti baru boleh dicambuk. Bagaimana pastinya? Satu, bi'iqrarihi, dengan mengakunya. Atau yang kedua, syahadati rojulaini, kesaksian dua orang laki-laki. Dan pembahasan ini dilengkapi dengan pembahasan tentang pengakuan zina yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau sedang dicambuk, dia mengatakan saya bohong, saya enggak mabuk, nah maka cambukannya dihentikan. Saya memang mabuk, tapi saya enggak sengaja, maka cambukannya dihentikan. Jadi ikrar ini akan dihentikan hukumannya seperti pembahasan tentang menarik pengakuan dalam pengakuan zina kemarin. Kenapa? Karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kesaksian dua orang laki-laki, la mirihin khamrin, tidak boleh dicampur dengan dasar bau khamar. Nah, kita cium bau mulutnya, bau khamar, kita campur dia karena bau itu, enggak boleh. Mungkin saja bohongnya begitu. Nah, atau hayati sukrin, pembawaan mabuk. Hayati sukrin, pembawaan mabuk, tingkah laku orang mabuk, itu juga usah dicambuk. Betul dia mabuk, tapi bukan karena khamar, karena stres. Dan karena koin muntah-muntah, kamu mabuk ya? Kenapa kamu muntah-muntah? Gak sempat dia jawab, dia muntah lagi. Ketika kita tanya, gak sempat jawab, dia muntah lagi. Pasti mabuk, kita cambuk. Ternyata dia demam, asam lambungnya naik. Wahada Utsman radhiyallahu an telah menerapkan had, telah menghukum had oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an bil qai'i, dengan melihat muntah itu ijtihad beliau. Nah, itu enggak boleh diikuti. Itu ijtihadnya Sayyidina Utsman bin Affan di waktu itu. Nah, kenapa? Karena makamnya mungkin beliau meyakini itu betul-betul karena minum.
Kemudian dihad akan rakik aidan, dicambuk atau dihad akan budak juga dengan pengetahuan Said, tanpa pengetahuan yang lain. Jadi kalau untuk budak boleh diterapkan hukum kalau yang tahu hanya Saidnya saja. Kenapa bisa diterapkan hukum? Karena Said itu wajib mengawasi budaknya. Ketimun jazama sahibul istiqsa bihalli isqaiha lil bahaim. Jazama sahibul istiqsa bihalli isqaiha lil bahaim. Telah menegaskan oleh sahib, ada dua makna di sini. Sahib istiqsaf itu pengarang kitab istiqsaf, tapi enggak pernah dengar ada kitab istiqsaf itu. Kayak istiqsaf itu profesi. Nah, coba lihat di kamus istiqsaf. Istiqsaf ambil dari kalimat koso, alif sinta firma di mujaratnya koso. Terus ke bawah istiqsa, minta keterangan tentang sisi segi arah. Istiqsa. Nah, berarti pakar keterangan, pakar informasi. Telah menegaskan oleh, telah menegaskan ini kan bukan tanggung jawabnya ulama, bukan mereka. Allah, berarti ya nama kitab itu. Nah, karena ini bukan pertimbangan, ini hukum. Kalau hukum itu wewenangnya ulama, berarti istiqsah itu nama kitab. Oke. Telah menegaskan oleh pengarang kitab istiqsah, jarang kita dengar nama kitab itu. Apa kata beliau? Halal memberi minumnya khamar ke binatang ternak. Nah, sapinya nakal sekali. Nah, sapi lari aja dia. Kasih minum khamar. Jadi mabuk, nah sapinya tidur aja. Oke, halal, enggak ada masalah. Kucingnya nyurikan. Kita nyucikan dia ngeong, kata-kata minum khamar. Pening dia lalu tidur dia. Nah, bagi Imam Zakasi ada ihtimal sesungguhnya hewan itu sama dengan manusia dalam hal haram memberi minumnya khamar baginya hewan. Kata Imam Zakasi nggak boleh. Jadi yang berdosa tetap yang memberi minum. Pas di situ berhentinya. Robiyah qad musarrif. Hukum yang keempat adalah hukum pencurian. Ada 2 menit.